Halo, balik lagi kita di channel Daniel Marbun. Jadi saya bikin video lagi pas menjelang Lebaran tahun 2020. Dan ini menunggu malam jam 00 takbiran di Kota Medan. Seperti inilah suasana di Kota Medan. Saya ini lagi di jalan apa namanya? Jalan menuju ke arah Polres lah ini. Nah, itu dia sebelah kiri jalan menuju kantor polisi Polresta. Yang satu lagi kurang tahu sih nama jalannya nih. Jadi maaf ya bila ada kesalahan dan kekurangan saya bikin konten motovlog ini. Baru-baru ini saya masih belajar-belajar. Jadi bila ada tanggapan, berikan komentar di bawah yang untuk mendukung channel saya ini. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe. Jalan ini pas tanggal 23 Mei 2020 semua jalan ruas jalan ditutup untuk memutuskan rantai COVID-19. Jadi saya mengambil jalan tikus saja nih. Rame kali orang karena udah semua jalan besar ditutup. Jadi terpaksa saya mencari jalan-jalan alternatif. Jalan tikus, tapi nggak tahu sih nama jalannya ini. Yang penting saya masuki dulu ya kan. Nah, ada tukang beca nih. Terpaksa juga saya melawan arus nih. Rupanya di daerah sana, daerah jalan apa tuh mengarah ke Pajak Sambo ini, rupanya udah dihalang juga, ditutup. Banyak melawan arah nih. Saya juga ikut juga melawan arah karena saya terjebak nggak bisa pulang, jadi saya terpaksa melawan arah. Ini bapak yang di depan saya terpaksa dia belok karena polisi menghadang. Nah, terpaksa dia belok kan, dan saya juga terpaksa terbalik juga nih. Saya bingung nih mau muter kemana nih, apalagi daerah-daerah Sambu ini banyak kali jalan-jalan yang belum tahu sini. Dan ada juga salah satu angkot yang terjebak di jalan tikus, bingung dia mau cari mana jalan alternatifnya. Dia tahunya cuma hanya jalan besar, jadi bingung dia di jalan ini. Nah, itulah angkotnya, bingung dia kan. Bingung kan? Bingung. Mau kemana angkot? Masuki aja udah, kayak aku nih, aku masuki aja semua gang-gangnya juga. Rupanya tembus ke mana ya? Ke pasar tradisional Sambu juga sih, ke arah Medan Mall. Saya memasuki gang-gang ini, tembusnya ke daerah Medan Mall, masuk ke arah kantor polisi Polsek Medan Area. Nah, ini dia. Dan kepada umat muslim, selamat menaikkan Idul Fitri. Semoga Tuhan memberkati. Jadi di jalan Stomo ini tampaknya sepi. Di sini kalau jam-jam segini sunyi kali ya. Sunyi kali. Untung masih jam-jam 11, tapi tolonglah ekstra hati-hati juga, tengok kiri kanan. Kami sambil nengok-nengok kaca spionnya kan, nanti dibegal kita di belakang, kita nggak tahu. Dan
di sini kita harus perlu ekstra hati-hati. Jalan-jalan ini bahaya kali nih. Daerah-daerah Jalan Sutomo, Jalan Tamrin, jalan-jalan apa lagi? Jalan Sutrisno, Jalan Pemuda, jalan apa lagi? Jalan Jawa tuh gimana nih? Jalan apa? Jalan takutnya jalan jalan lah. Saya ini sekarang udah menuju ke arah ke Tamso. Nah, inilah simpang waspada. Saya mau belok ke kiri, soalnya ditutup di sebelah ini. Nah, ini ada polisinya. Nah, seperti itulah laporan terkini dari saya sebagai motovlog. Semoga video ini bermanfaat atau terhibur gitu. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Ya, brother.